Inilah tanda-tanda munculnya malam Lailatul Qadar dan peristiwa menakjubkan di dalamnya. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam istimewa yang terjadi di malam bulan Ramadan. Di malam itu tersimpan peristiwa dahsyat yang luar biasa. Keistimewaan inilah yang menjadikan malam misterius itu lebih baik daripada 1000 bulan atau sebanding 83,3 tahun. Di malam Lailatul Qadar, bumi seakan-akan sesak karena banyak sekali para malaikat yang turun dari langit menuju ke bumi. Alasan malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar adalah disebabkan pada malam itu Allah SWT menetapkan segala urusan seperti rezeki, ajal, kebaikan, keberkahan, dan seluruh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di tahun itu hingga datangnya tahun depan. Pada malam Lailatul Qadar, banyak sekali para malaikat turun dari langit menuju ke bumi dengan mengucapkan salam dan memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman hingga terbitnya fajar. Sebab itulah malam misterius itu dijuluki juga sebagai malam kesejahteraan. Berikut kisah lengkap misteri hebat pada malam Lailatul Qadar. Dahulu kala, pernah terjadi peristiwa agung di malam Lailatul Qadar, yaitu detik-detik nuzul Quran atau diturunkannya kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfudz menuju langit terendah. Untuk kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam durasi waktu 23 tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal diturunkannya Al-Quran, namun mayoritas bersepakat pada tanggal 17 Ramadan. Adapun malam Lailatul Qadar juga banyaknya berselisih waktu tepatnya. Namun yang pasti malam itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Dahulu ketika usia Nabi Muhammad menginjak umur 40 tahun, beliau melakukan uzlah atau menyepi di sebuah gua yang bernama Gua Hiro, yaitu sebuah gua yang lokasinya berjarak 5 km dari kota suci Mekah. Saat itu, tiba-tiba Rasulullah kedatangan malaikat Jibril yang membawa wahyu. Malaikat Jibril lantas memeluk dan melepas Nabi Muhammad seraya berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah lantas berkata, "Aku tidak bisa membaca." Hal itu dilakukan malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Atas kekuasaan Allah, yang awal mula Nabi Muhammad tidak bisa membaca, seketika bisa membacanya. Peristiwa itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan pada masa kenabian, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan pada masa kerasulan adalah Quran Surat Al-Mudassir. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi hingga bumi terasa sesak karena saking banyaknya para malaikat yang turun. Mereka senantiasa mendoakan seluruh orang-orang beriman di bumi. Malaikat Jibril tidak melewatkan salah seorang yang dilaluinya kecuali dijabatnya. Ada beberapa tanda bila seorang dijabat oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah kulit gemetar, hatinya berasa lunak, kedua matanya berlinang. Apabila ada seorang yang beriman mengalami tanda-tanda tersebut, maka dialah yang telah dijabat malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa di malam Lailatul Qadar seluruh pintu-pintu langit dibuka. Apabila seorang hamba melaksanakan sholat di malam itu, maka setiap takbir diucapkan akan diganti dengan tanaman sebatang pohon di dalam surga. Seandainya ada seorang pengendara yang berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, maka tidak akan cukup untuk menempuhnya. Selain itu, setiap rakaat sholat akan diganti dengan bangunan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, yakut, jabarjat, dan mutiara. Sedangkan setiap ayat yang dibaca diganti mahkota surga, setiap duduk diganti derajat surga, setiap salam diganti perhiasan surga. Subhanallah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, di malam Lailatul Qadar ada 4 bendera yang turun, yaitu bendera Al-Hamad yang berarti puji, bendera Ar-Rahman belah kasih, bendera Al-Maghfirah pengampunan, dan bendera Al-Karomah yang berarti kemuliaan. Di masing bendera-bendera itu tertuliskan lafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah SAW juga menjelaskan, apabila seorang hamba membaca lafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali dalam malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan ampunan Allah, diselamatkan dari panasnya siksa neraka, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bendera itu ditancapkan di beberapa tempat, di antaranya untuk bendera Al-Hamad ditancapkan di antara langit dan bumi. Kemudian bendera Al-Maghfirah ditancapkan di makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian bendera Ar-Rahmah ditancapkan di atas Ka'bah. Sedangkan bendera Al-Karamah ditancapkan di atas Sakhrah, yaitu di Baitul Maqdis Palestina. Tidak hanya itu, di malam Lailatul Qadar, tiap-tiap seorang dari malaikat mendatangi pintu rumah orang-orang beriman sebanyak 70 kali seraya mengucapkan salam kepada mereka. Adapun waktu terjadinya malam Lailatul Qadar, para ulama berselisih pendapat. Namun kebanyakan meyakini bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Jadilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar akan sangat berpeluang ditemukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Namun, tanggal pastinya hanya Allah SWT yang tahu dan hanya Allah lah yang merahasiakannya, karena hanya orang-orang tertentu saja yang hanya bisa menjumpainya atas kehendak Allah SWT. Ketika Fajar telah menyingsing di malam Lailatul Qadar, maka Malaikat Jibril berkata, "Hai para malaikat sekalian, berangkatlah, berangkatlah." Para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apakah yang telah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW?" Malaikat Jibril lantas menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka, dan memberi ampunan kepada mereka, kecuali 4 orang. Para malaikat lain yang penasaran lantas bertanya, "Siapakah 4 orang itu?" Malaikat Jibril lantas menjawab, "Yaitu orang-orang pecandu arak, orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, orang yang memutus silaturahmi dan pendendam, yaitu orang yang gemar marah, yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Na'udzubillah min dzalik." Pada saat terjadinya malam Lailatul Qadar, akan banyak muncul berbagai macam fenomena alam, baik di malam harinya maupun di siang harinya. Di malam Lailatul Qadar, kondisi langit tampak cerah, sedangkan di pagi harinya, matahari akan terbit dengan memunculkan sinar putih dengan tidak memancarkan sinar ke segala penjuru. Di malam luar biasa itu, suhu udara tidaklah terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin. Malam itu terasa sekali sangat tenang, sunyi, dan tentram. Udara terasa tenang dan sejuk. Kemudian, di pagi harinya, matahari akan terbit dengan memancarkan sinar lemah berwarna kemerah-merahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah." Malam Lailatul Qadar juga akan sangat berpeluang ditemukan pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun, fenomena di malam Lailatul Qadar tidak sepenuhnya akan muncul tanda-tanda di semua, disebabkan situasi, tanggal, dan waktu tepatnya malam Lailatul Qadar tidaklah pasti karena dirahasiakan oleh Allah SWT. Terkadang muncul di awal, di tengah, maupun di akhir bulan Ramadan. Namun yang jelas di malam itu pintu-pintu langit dibuka, banyak para malaikat yang turun ke bumi untuk mengatur segala urusan seperti kebaikan dan takdir serta memberi salam kepada orang-orang beriman. Berikut kisah Rasulullah SAW ketika menjumpai malam Lailatul Qadar yang sangat mulia dan luar biasa. Di saat malam-malam terakhir bulan Ramadan, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW di malam hari adalah memperbanyak amalan ibadah. Suatu ketika, di malam-malam tersebut, Rasulullah tengah melaksanakan i'tikaf. Para sahabat juga banyak yang mengikuti apa-apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabat mengisi waktu semalam suntuk untuk memperbanyak ibadah, melaksanakan sholat. Apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, akan sangat beruntung sekali apabila dapat menjumpai malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Nabi mendirikan sholat di masjid, para sahabat juga sama-sama melakukan sholat. Ketika Nabi mengangkat tangan seraya berdoa, maka para sahabat juga bersama mengamininya. Malam itu adalah malam ganjil 27 Ramadan. Tiba-tiba,
Kondisi cuaca saat itu terlihat berubah. Cuaca langit tampak mendung sehingga menjadikan bintang-bintang angkasa tidak terlihat mata. Angin-angin mulai berhembus mengenai tubuh Rasulullah SAW dan para sahabat yang sedang beribadah. Ketika Nabi dan para sahabat sedang sujud, terjadilah hujan deras yang mengguyur masjid yang tak beratap itu. Seketika, guyuran air hujan masuk ke dalam masjid dan membasahi tubuh Nabi dan para sahabat yang sedang sujud. Ketika melihat derasnya air hujan turun, ada salah seorang sahabat yang hendak menghentikan sholatnya dan berteduh. Namun, aksi itu tidak jadi dilakukannya lantaran dia melihat Nabi Muhammad bersama sahabat lainnya masih khusyuk dalam sujudnya. Rasulullah sama sekali tidak bergerak dan terlihat menikmati sujudnya meski tubuhnya basah terguyur derasnya air hujan. Nabi Muhammad SAW seakan-akan masuk ke dalam suatu tempat yang indah dan sedang dikelilingi oleh cahaya-cahaya yang memukau. Apabila menyelesaikan sujudnya, beliau merasa sangat takut jikalah cahaya yang nampak indah itu akan menghilang. Akhirnya, beliau tetap mempertahankan sujudnya cukup lama, meskipun dalam kondisi basah kuyup. Di sisi lain, terlihat ada beberapa sahabat yang tubuhnya menggigil karena saking dinginnya berada di bawah guyuran air hujan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya seraya menyelesaikan ibadah sholatnya, maka guyuran air hujan itu akhirnya berhenti seketika. Setelah itu, ada salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik yang hendak mengambilkan baju kering untuk menghangatkan tubuh Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan luar biasanya, Nabi malah mencegah dan berkata, "Hai Anas bin Malik, jelah kamu mengambilkan sesuatu untukku. Biar saja kita basah, juga nanti baju kita akan kering sendiri." Subhanallah. Teladan Rasulullah ini menjelaskan tentang begitu besarnya hikmah dan keutamaan di malam Lailatul Qadar yang mulia. Sehingga beliau juga menganjurkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, yang pada tiap rakaatnya dia membaca surat Fatihatul Kitab sebanyak 1 kali, lalu surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian sudah salah mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya artinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali. Maka tidaklah ia bangun dari tempatnya kecuali Allah mengampuni dosanya dan dosa ibu bapaknya. Dan Allah SWT mengutus beberapa orang malaikat berangkat ke surga-surga. Di sana mereka menanamkan pohon-pohon untuknya dan membangun gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai. Dan orang itu tak akan keluar dari dunia sehingga ia melihat terlebih dahulu semua itu." Subhanallah. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.